Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Pacire. Kali ini dia sudah datang kembali di dalam Pacire Malaysia. Ya guys. Sangat-sangat experience selama enggak ada di dalam video ini. Oh, ya, sangat mantap guys. Enggak perlu cerita panjang, Sogoi dah kembali dan kita akan bersama-sama akan buat reaction kembali guys. Yeah. Sudah. Iyalah, bayangkanlah selepas ketiadaan Ariel Lee ni, aku pun jadi sendirian untuk buat bermacam-macam. Tapi rasa macam down lah juga, macam happy itu tidak sampai ke tahap yang sepatutnya. Iya. Karena jadi, kita itu bisa ngobrol sama-sama, betul, ya kan. Lepas itu lagi satu sampai tahap macam untuk react kepada music video pun jadi hilang selera atau hilang. Gak apa-apa, ya udah lepas ini kita akan buat kembali ya. Betul, so, betul. Untuk comeback gue ini, apa yang kita mau react ini, Paci? Oke, untuk comeback kita berdua ini, yaitu kita akan react kepada 12 Cilaka. 12 Cilaka itu. Kejap, dia perlu sebut training panjang nih, dia perlu sebut panjang. 12 Cilaka, Asaprio X, Toton Karibo X, Jackson Zeran X, Edmond 3D5 X, Encho Flash X, Gary Voldo 9XXX, Pacheco Teka. Wah, panjang banget. Gila ini, gila. Pasti lagu ini. Wah, pasti lagunya keren. Wah, gue pasti sabar, keren. Ya udah. Ayo. Oke. Kita akan bersama-sama guys. Kita count sama-sama ya, seperti biasa. Dalam 3, 2, 1, go! Dr. Jack Distro. 12 Cilaka. Tanda kepala target ke gawang, ngawas kok dan lepas. Berani pele masih yang pasukan sama. Toki pas tinggi campur rima, awas pacet roma. Banyak orang maki, buki deng kapur. Itu dong pudosa, oke cek tanda ten. Main terus, tancap gas loko ferak. Awas kam tahun jam 12 Cilaka cek. Oke sekarang Jack sumpu bagian, dengarkan semua ini nyanyian. Over kemari lapi demakian, kesuang kembali kepada kalian. Gantang sugat alforba maki. Cukup di situ jangan kemari. Kampu niat buruk dapat tahu. Cuma curiga tapi siapa tahu. Wah, cepat benar ya berkata-kata guys. Gila kan. Enggak ada nafas guys. Dari titik-titik
Kasi rami macam pasar, kamu tersinggung, bingung, canggung. Emosi yang terus ku tahan, karena cara para marah. Ya memang tu orang taruh sama. Bunuh kata-kata jangan sampai salah mata. Kalau masih patah-patah, tak bisa dapat orang punya rima lebih garang dari singa. Robiku punya telinga, tak pusing dengan ku bicara cara bagus ibu ganti pola coba asik tambah bola pacar ku bukan idola masih lama. Apa ini? Repot kan guys. Kejap. Apa yang berlaku tadi itu? Gila guys. Apa yang berlaku tadi itu? Gua enggak tahu apa dia ngomong guys. Terlalu laju guys. Gila. Wow. Ini benar-benar itu dalam rapping itu speed up itu bukan senang ya guys. Betul. Tapi masalahnya macam mana dia boleh. Yalah, tengok dia punya gaya pun steady ya, tapi mulut dia tu. Ya benar. Ya benar. Eh, yang ini gue tahu. Ini dua orang ini perlu latihan yang disiplin, latihan. Ya orang lihat itu seperti macam artis yang rapping kan ya kan. Tapi sebenarnya mereka ini praktis. Percaya gue percaya yang mereka ini praktisnya bukan kaleng-kaleng guys. Betul lah. Tapi itulah dia punya tahap prepping tuh gila betul guys. Gila yang last kali itu gue enggak mau kasih sama ya, cuma lebih kepada seperti Eminem ya. Rap God. Sebabnya orang pernah cerita dulu lah, dorang punya inspiration bermula daripada Eminem juga. Oh ya. Itu merupakan dorang punya sumber lah. Jam master begitu. Jadi dorang pun cuba mengelola mengikut cara dorang sendiri. Dan juga bila kita perhatikan mereka ini seperti grouping ya, ramai gitu. Yes. Tapi di sini mereka itu ada X Toton Karibo, X Jackson Zeran, X Emonet 5, X Onchia Flash, X Gerdo 19XX, X Pacik Koteka. Gue rasa yang last kali itu Pacik Koteka gue rasa. Ah mungkin lah Pacik juga Pacik. Nah Pacik Koteka ya, iklan guys. Gila betul. Bukan apa tapi macam dia punya tahap rap tu macam tidak bernafas. Iya benar. Kita yang dengar pun tidak bernafas tuh. Iya benar karena ingin membuat rapping yang kayak gitu ya. Woi, susah banget. Serius. Setuju. Sedangkan kita bercakap lagi, kadang-kadang itu orang Malaysia itu kata tersasul ya. Tersasul. Ini kan pula mudah. Dengan beat, dengan tempo, kita ingin bercakap dalam 1 second tuh kita kena bercakap dalam 2 atau 3 patah perkataan itu amat susah guys. Aduh. Wah, ini surprise ya untuk gue. Untuk comeback ini, untuk kita bentuk comeback kali ini. Musik video, wah gila. Memang surprise habis. Surprise gila guys. Tapi dorang ini memang respect. Respect, yes. Respect to you guys. Sebagai rappers ataupun sebagai hip hop dalam industri hip hop ini, itu mereka ini kita harus berikan respect dan salut gitu. Karena memang gak terbaik guys. Mantap. Cuma gue itu perasaan yang tadi yang Pacik Koteka dengan gue gak tahu siapa. Mungkin Emonet 5 atau X Onco Flash yang kedua-dua mereka ini gini guys. Yang ni kak yang pakai baju warna oren tu. Iya kalau gue gak silap tadi. Rasanya mereka baju oren tu. Ya, karena kedua-duanya ada vibe tersendiri. Cumanya Pacik Koteka itu dia killer di akhir lagu itu kan. Betul. Jadi kebanyakannya mungkin kita itu lebih terfokus kepada Pacik Koteka itu. So mantap lah guys. Tidak apa. So apa kamu rasa apa yang perlukah kita react lagi lagu-lagu daripada mereka, sila komentar di bawah. Yes. Tapi bagi pendapat aku juga sendiri, request kita lagu hip hop juga yang lain. Pendapat aku sendiri memang kita akan tengok lagi kepada hip hop yang lain untuk tengok rapper yang lain juga. Oh man. Benar. Karena kita ini selama ini
kita itu lebih kepada musiknya indie, kepada musik dangdut. Mungkin kita akan kita mungkin akan teruskan dengan musik video, cumanya kita itu perlukan sesuatu yang baru untuk kita react ya guys. So kalau kalian ada yang ingin kita react, sila komentar di bawah dan jangan lupa beritahu tetangga juga untuk subscribe kita juga, karena kita sudah mencapai 30,000 subscriber ya guys. Terima kasih terima kasih. Ya, benar-benar thank you so much. So mungkin kita akan lebih lanjutkan lagi usaha kita ini. Baik. Sehat. Ya, sehat. Insyaallah, insyaallah. Excited. Ya, excited gue, benar-benar excited. Selama gue itu apa? Dalam keadaan penyembuhan itu, wah, gue bila mau buat kerja lagi nih, bila mau react lagi nih. Tapi alhamdulillah Allah permudah semuanya, guys. So thank you so much untuk semua dukungan, semua doa kepada gue. Dan Al-Fatihah juga untuk bunda gue yang sudah pergi karena COVID ini. So itu aja perkongsian gue lah tentang kehidupan gue sebelum ini. Tapi apa-apapun, kita semua kepada kalian juga di sana, jaga diri, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dan kita tahu COVID nih is real. Yes, COVID is real guys. Jadi itu udah terjadi ke hidup gue. Jadi gue nggak tahu apa mau ngapa lagi. Betul. Paham. Jadi itu saja daripada kami berdua. Terima kasih sudah menonton reaction ini. Thank you very much guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.